Assalamualaikum. Salam Jumat. Tuan-tuan, saya berada di Segamat, di jalan utama 3/6, 8500, 85000 Segamat. Di sini ada sebuah kafe, sebuah bakery di bawah Ikhwan. Kafe Ikhwan di hujung jalan di sebelah ni, hutan. Tapi ni dah lapang dah, dekat dengan sungai. Jalan utama ni. Jadi jom kita tengok kafe ni. Cantik kafe dia. Kat hujung dia punya pagar ni chrome. Ramai saya tengok orang lepak-lepak sini. Sebab di hujung lah, macam orang nak cari tempat, tempat yang bertenang-tenang lah. Tengok kafe dia. Siapa yang kesegamat bolehlah singgah. Ada kerusi yang biasa, sempoi, di hujung ni. Dekat-dekat dengan udara luar. Tapi ni panas ni. Dan ada yang di tepi tu, kerusi yang sofa sikit. Ini dia punya hidangan dia. Mungkin orang datang lepas Jumaat kot. Ikan goreng, sambal. Ini kari. Baunya menyelerakan. Ikan apa ni? Macam siakap. Cari kari apa ni? Ni? Masak asam pedas ikan apa? Mayong. Ni apa asam pedas? Ikan duri. Ui, sedap ni. Johor punya ni. Tak ada telur dia ke? Oh, tak ada. Kecil. Kalau besar ada. Ini? Ikan keli asal lemak-lemak. Asal lemak cili api. Masak kicap ni ikan cencaru. Cencaru masak kicap. Oh, oh, oh. Cencaru bakor. Bakor, lepas tu masak. Kenapa celup terus situ? Ha? Celup terus ni? Kicap. Tak celup lah, simba. Simba. Yang ni ikan goreng, keli dan juga ni apa, kembung? Keli dengan selayang. Selayang. Oh, selayang eh. Selayang dengar, bukan gombak. Selayang. Yang ni, kerisi. Ha, ni kerisi. Kerisi masak? Masak asam. Masak asam. Orang lama suka dah ni. Ha, ni kobis goreng. Yang ni rasa macam jantung. Jantung pisang ni. Macam jantung ni okey. Kalau makan hati bulan jantung tu, kurus kita. Ni apa ni? Labu. Labu masak lemak. Okey, kita nak sebelah sana pula. Ni apa, nasi lemak? Sambal belacan. Sambal belacan ni ni. Sambal. Sambal tumis. Tumis. Oh, ni sambal kacang. Ya, ni sambal kacang. Yang besar sambal tumis. Sambal kacang. Untuk apa ni? Sambal kacang lain-lain? Ha? Sambal kacang. Sambal belacan makan. Nasi. Makan dengan lontong. Haa. Ni? Pak Choy. Pak Choy. Yang dah habis ni apa? Yang dah habis tu tadi ayam kari. Ayam kari. Ni ayam kari yang ni? Haa. Ayam kari. Kering itu. Haa, ni telur. Ui, ada kupang ni. Aduh. Kupang sedap ni, telur mata. Ni tom yam. Tom yam ceker-ceker. Ha. Yang ni ayam masak. Kunyit. Kunyit basah. Telur masak sos. Yang ni sambal tempe kering. Ha, donat, donat dan juga donat filling. Ini donat apa dia panggil ni? Yang ni. Okey apa? Itulah Segamat. Dia tempat. Apa tempat-tempat nak jual apa ni? Ni apa pagi eh? Ni tebar roti telur, roti tusung, roti bom, sardin tampal bakar. Satu hari berapa kilo roti sana ni? 8 kilo. Satu hari 8 kilo.
8 kilo tu buat 1 kilo berapa biji dapat? Tak, tak, maksudnya 1 kilo tu berapa doh dapat? 23. Oh, besar juga lah. Ikan naik tawar je Mujib ada mak. Lepas tu besar. Akuariumnya pun kecil je, tapi bukan main lagi, ada jembatan apa. Hari ni lah Mujib. Orang kuat sini. Oh, Mujib. Mujib ni sama-sama dengan saya di Air Bentan tu. Peneraju. Ini gambar lama. Tak ada belagai, tak ada belagai. Eh, bukan belagai. Sekarang orang pakai gambar-gambar cawangan kita lah. Yang baru tu. Mereka dah minta tukar. Hari ini kafe. Tu ayah nak ambil. Ada jual juga. Kuih raya akan datang. Siapa nak beli kuih raya boleh datang sini. Tempah-tempah pun apa. 25 biji. 25 biji satu bekas. RM17. Ni apa? Mazola. Mazola ke? Mana? Ni. Ini. Ada kuih tat. Bangkit. Okey, bangkit. Kebangkit Islam. Yang ni yang merah-merah ni. Velvet. Red velvet. Oh, ni Mazola tipi. Ha, Mazola kan? Ha, betul, betul lah. Nak cakap ada. Elmer London ada. Elmer segamat tak ada. Ha, ni bam. Ni bam aura ni bagus ni. Siapa-siapa yang ada gangguan-gangguan. Rasa macam tak. Elok pakai bam aura ni. Memang power. Minta maaf lah. Kempen sikit. Minyak burung unta. Ini ya. Diusahakan oleh abang atas restu dan Datuk PE. Ha, ni bagus juga ni. Ini memang bagus. Minyak burung unta ni sapu-sapu kaki sebelum tidur malam. Ha, terbaru ni minyak cengkir pula. Ni bagus untuk orang kena COVID. Eh, banyak juga produk kuat ni. Rozel. Rozel ni dari Mekah. Asal-asal dari Sudan. Tapi dibungkus di Mekah. Sampai kat sini. Janganlah tak beli pula. Tabung derma. Tubuhan kewajikan anak yatim daerah Segamat negeri Johor. Mahat Tahfiz At-Ta'zim. Balai Islam Kampung Paya Dalam. Ni satu lagi tak tahu tak nampak. Ha, inilah yang ada di kafe ni. Boleh tahan cantik kafe ni. Ni apa? Kuih kering. Kerepek-kerepek. Roti kita eh? Bakery kita eh? Ini bakery. Ha, ini produk bakery. Ada pizza, Malaysia punya pizza. Ha, juga kuih-kuih. Ni kita punya kan? Bakery yang kerah roti tu bang, kita punya bakery. Ni ikan kering yang mana? Ni ikan kering mana? Daripada saat ni. Ini macam amplang. Kacang atom, wih bahaya tu. Khabar. Itu air ikhwan di atas. Air ikhwan. Dari mana kedah ni? Dari ni. Dari ni keluarkan air ya? Ada. Ada air, lepas tu dia packing. Dari ni. Okey, selamat datang ke ikhwan kafe Segamat.